Apa kabar kau di sana? Sudah bertahun tak bertemu. Ku tak perlu bicara, hanya ingin dengar suaramu. Ayo bang, naik bang, ayo. Kota, ayo. Aku rindu. Balik. Hey, aku baik-baik saja. Lama tak ku dengar darimu. Aku lelah menunggu. Pak, ada yang mau turun, Pak? Anak Ganesha kan? Jam 7 gerbang ditutup. Gak ada helm? Gak ada polisi. Ya helm buat keselamatan, bukan buat polisi. Terserah. Tapi ku perlu tak. Pak. Udah, gerbangnya udah tutup. Kalian dihukum sampai 1 jam mata pelajaran. Dengar! Nggak apa-apa, Kaira. Nggak semua cewek lo pernah diboncengin galaksi. Gue dulu nih? Iya, nanti gue nyusul. Wah, so tinggi banget sih selera lo. Soal gue. Tahun lalu gue udah gagal seleksi. Masa tahun ini gue gagal lagi sih cuma gara-gara topi gitu loh, Han. Lo aja yang terlalu obses sama paskibra, jadi lo gak bisa ngasih si bagusnya. Emang dia itu bagusnya di mana sih, Han? Anak berandalan kayak gitu cuma bisa berantem terus nyusahin orang. Ya jelas aja lo ngomong kayak gitu, lo kan baru putus dari Jordan. Kira. Justru karena gue tahu Jordan, Galaksi, dan semua anak-anak Raffi Spa itu gak ada bagus-bagusnya. Tapi ini kan galaksi. Ih, liat deh. Masa gue dikata-katain di IG? Dibilang cabai-cabaian segala macem. Gimana dong? Anjing. Lo liat nih semua. Mereka ngancem lagi. Katanya mau nyegat gue di sekolah. Ya udah, lu pulang bareng kita hari ini. Lah,
percayakan sama kita. Raffisper berdiri buat anak-anak Ganesha. Kita semua akan selalu pasang badan. Jadi lu tenang aja. Iya. Makanya gue laporin ke kalian. Thanks, Ella. Pakai mata dong, anjing. Lu yang pakai otak. Ini lorong buat jalan, bukan buat nongkrong. Slaks. Apa? Lo mau ngetes nyali apa bener punya nyali lo? Ya apain lo, Pak? Main lo? Siapa lo? Hei! Ada apa ini? Hah? Ada apa? Balik utang jumlah 3. Dipakai semua sama Bang Fahmi. Siwe, Pak Dandang. Jangan dong curiga. Kami semua silaturahmi. Iya toh? Ya. Cuma ngomongin BH-nya Fahmi pakai kayak mau perang kayak begini. Buat. Apa sih? Sana lu buat. Udah. Ada waktunya. Ada waktunya. Ada waktunya. Bawa, jaga. Bisa ada di lo? Harusnya ngomongnya gak gitu sih. Kok jadi kotor gini sih? Cepet. Topi gue! Balikin! Ayo buruan dong! Balikin topi gue! Balikin! Ambil atau gue laporin ke Pak Dandang. Serah. Benerin jaket gua. Lo ambil topi gue, cuci sampai bersih. Lu pikir cari topi lu gak pakai usaha? Gak ada ya yang minta tolong sama lo? Di sekolah ini, gak pernah ada yang senyolok ini sama gua. Dan gua lagi nyari alasan supaya gak marah sama lo. Jadi tolong, minta maaf dan benerin jaket gua. Gak mau. Ada apa ini? Gak ada apa-apa, Bu. Ini bukan cuma masalah topi. Ini masalah disiplin. Ini masalah apakah kita bisa menghargai satu sama lain? Dimulai dari hal-hal yang kecil. Sesuai peraturan. Teman kalian di sini seharusnya didiskualifikasi. Tapi mengingat kerja keras Kejora selama ini buat tim kita, saya balikin ke kalian semua. Apakah Kejora pantas diberi kesempatan? Jawab! Pantas atau tidak? Sorry tadi, Ra. Gue harus begitu karena posisi gue.
Justru gue yang makasih, Kak, karena udah dikasih kesempatan. Makasihnya ke teman-teman aja. Jangan ke gue. Oh iya, minggu depan alumni akan datang untuk lihat proses seleksi. Keputusan itu ada di tangan mereka. Gue yakin lu bisa. Poin lu yang paling tinggi di antara yang lain. Abram. Gue duluan ya, Kak. Abram. Iya, Pak. Benar-benar sesuai map dari perempatan terus aja saya ada di pinggir jalan. Ya, benar. Berapa, Bu? 10.000. Makasih, Pak. Iya, Pak. Benar. Dikit lagi. Halo, Pak. Pak, ini suaranya sama sekali nggak kedengeran di saya. Gimana, Pak? Halo? Cep juga si Mona. Mana Rafispa tai lu? Mana bacot lu kayak di IG? Gue gak ngerti nih, ini ada apa ya? Laga lu kayak gak punya dosa aja sih, Mona. Wow. Gue bukan Mona. Cek apa ya? Enggak, lepasin! Budak lu. Keluar juga si Curut. Eh, Tuyul. Lo yang nyerang cewek lagi sendirian terus manggil gua Curut. Sekarang sujud. Minta ampun. Anjing! Bacot! Lepas! Lo cabut bawa kejora. Kita nanti sini. Sini.
Lux. Lux. Mana lo? Rusak semuanya. Apa? Gara-gara lo, gue batal ke makam nyokap gue. Makasih ya. Sorry. Tapi gue gak tahu kenapa mereka ngejar lo. Yaudah, besok gue anterin Ziara. Ya, ini bukan cuma soal makam. Topi gue yang lo ilangin, udah bikin nilai seleksi gue jadi hancur. Aku gak tahu kan? Aku udah janji sama almarhumah nyokap gue. Setidaknya ada keluarga yang peduli sama lo. Bisa gak sih gak ngerokok di sini? Mati gak? Apa sih? Jora. Hah? Gue sekarang tahu kenapa nama lo Kejora. Paling terang. Aja. Aman udah. Tangan? Aman. I don't know. Pelan-pelan galaksi. Bakal perih banget tuh. Iyo. Tapi tidak akan seperih hati galaksi yang menanti cinta Kejora. Yeah. Apaan sih? Tuh kan. Semua rasanya kayak padan suara. Kelak sih sakit ini. Tinggal tunggu makan-makannya aja nih. Pertama jadian, kita makan-makan. Nanti sebulan jadian, mereka berantem. Berantem? Makan mati. Nggak nemu aja sih gue lucunya di mana. Udah. Yuk, pulang yuk. Cabut. Cabut. Yuk, cabut. Ayo. Gue naik ojek online aja. Bukannya tadi HP lo lobet ya? Tapi ya udah, terserah.
Lu mau gagal seleksi gara-gara masuk angin. Gak puas ke Sleo. Kutang second dijual Bang Fahmi. Diminta diskon sama yang beli. Sayang dan kangen di hati galaksi. Demi kejauhan. Pantun kejauh. Lagi gua gaplok. Ya, ya. Sampai. Tahu. Dari kapan lo ada di sini? Dari tadi siang, pulang sekolah langsung tidur gue. Ganggu aja lo. Gue ngeliat lo datang. Lo yang gak lihat kenapa gue yang disalahin ya? Lo pikir lo bisa bohongin gue? Kenapa? Mau ngadu ke papa? Makan malam lo ada di meja. Habis makan lo cuci piringnya. Sekalian lo cuci muka lo. Aja koneng tuh dengerin kata ibunya. Kayaknya lo bahagia banget ya ngeliat gue susah ya. Gue rekam ah biar Galaksi tahu gimana rasa menderita karena cinta. Gue kasih tahu ya Ra, kalau benci sama cowok jangan dalam-dalam banget, ntar lo cinta lo. Dear Galaksi, kalau aja lo tahu. Gue sekali lagi ya, kusiram pakai air. Makasih ya kak. Dek. Udah sembuh gue. Udah gak sakit lagi. Udah gak sakit lagi.
Itu data kuantitatif, data kualitatif, sama definisi dan karakter. Iya, ini pasti masuk. Nyaman. Ra, lagi ngapain sih? Resek banget. So sweet banget sih. Rusak barang kok so sweet. Tapi diem-diem dalam hati lo suka kan? Ya kan? Coba. Gue cuma bakal ngomong sekali ya. Gue gak bakalan pernah suka sama Galaxy. Jadi lo mata-matanya Robert? Bukan. Lo yang kasih nomor Mona ke Robert. Rizky, lu tahu kan? Si Mona diteror terus sama si Robert. Dan kemarin, salah sasaran ke Kejora. Syukur dia gak apa-apa. Lu tega? Lihat anak Ganesha dibully sama anak Kencana? Sekarang jawab. Lu mata-matanya bukan? Jawab! Gue jelasin dari awal ya, Kak. Mau jelasin dia ya? Lu lakuin. Lu yang lakuin! Bilang! Siapa yang lebar? Gue! Cabut dulu keputusan lu. Lo udah ngancurin topi gue, sekarang lo mau ngancurin anak ini juga. Lu punya urusan apa sama dia? Jadi anak paski, gue gak terima kalau junior gue diginiin. Sekali lagi lo. Apa? Oh, udah berasa paling diva lo ya. Pas. Lo ngomong sama dia gitu, hah? Ini kan buat nyari orang yang bikin dia hampir dikeroyok juga. Hah? Yang barusan tadi, bukan cuma harga diri lo, tapi harga diri Raffi Spa juga. Gila lo. Laks. Yang dilempar pipinya, tapi yang kena hatinya, eh. Oke, udah. Laks, lo suka ya sama dia? Galaxy, kalau lo butuh tips-tips PDKT sama cewek, Pajar, ulah siapa lagi nih? Kenapa Pajar ada di sana? Ya mungkin dia mau berjemur kali, Pak. Matahari nih bagus buat kulit. Bener, Pak. Mungkin Fajar lebih tahu kali. Coba tanya. Jar, kamu ngapain di situ? Saya mau ambil sepeda, Pak. Itu sepeda? Siapa yang taruh di situ? Hah? Saya, Pak. Saya tadi pagi buru-buru agar nggak terlambat. Terus ini sepeda saya naruh asal, Pak. Terus sepeda belililin campur paku. Tolong bantuin aku. Wenggo. Dan yang terakhir tuh. Benar. Benar. Ya, asik kan? Kacau. Ini doang nih bau nih. Emang nih. Gembel banget, gembel. Kacau memang. Udah hari parah. Bro. Gue lagi buru-buru. Gue juga. Nih. Buat apa? Masukin nomor lu. Iya, buat apa? Oh, ya udah. Jadi kalau gue ada urusan sama lo, gue ke kelas 2 aja pas pelajaran atau ke rumah lo?
Ini nomor gua. Sekarang kita bahas masalah kita. Kita punya masalah apa ya? Emang lo ngerasa punya masalah sama gua? Tadi katanya lo buru-buru kan ya? Gua gak salah denger kan? Iya. Tapi gua mau bahasin dulu. Hera! Jadi cari makan bareng kan? Jadi kak. Butuh saran percintaan? Mau tidak? Apa? Ikutin mereka. Lo ini mau percaya sama expert apa tidak? Galaksi ya? Cewek itu lebih suka cowok yang intens, ya? Terus bedanya intens sama stalker itu apa? Sudah, jangan banyak ketanya. Ayo jalan sudah. Ayo fokus, jalan sudah. Bert anjing. Bisa-bisanya dia pintar jadi gini. Sep, gimana? Di reject nih. Yaudah, kita bantai sekarang. Jor. Tunggu Galaksi di sini, Jor. Gua gak mau kita dikira ngelangkain dia nanti. Oh, lu pikir dia lagi mikirin kita sekarang? Lu gak ngeliat di belakang ini gimana? Sama anak paskib bangsat itu kan? Mau gimana pun, Galaksi itu tetap pemimpin Raffispa. Dan kita gak akan cabut tanpa dia. Sep. Yang kita lakuin sekarang ini demi pemimpin kita, Sep. Lu mau kita diinjek-injek? Hah? Pikir dong lu. Sekarang siapa yang mau ikut gua? Mau ikut. Cabut! Woi, Jordan! Makasih ya, Kak. Iya. Tapi mestinya nggak usah lo kasih ke dia sih, Kak. Daripada nanti dia datang ke rumah. Gue mau kok ke rumah lo tiap hari. Buat bikin dia ngejauh. Nggak perlu segitunya juga sih kayaknya, Kak. Iya. Nggak usah panggil, Kak. Kita kan lagi nggak di paskib. Tapi gue serius, Kak. Orang kayak Galaksi tuh suka nekat. Dia bisa ngelakuin apapun untuk yang dia mau. Tapi gue mau kok pasang badan buat lo. Nyong, lu apain HP gua? Sudah, tenang. Lu ngapain sih baca chat gua ya? Sini, hey! Tenang sudah, gua ada bantu masa depan percintaan lo. Ra, sebenarnya lu ada masalah apa sih sama Galaksi? Kenapa emangnya, Kak? Tuh. Kalau kita berhenti. Udah nggak apa-apa kan, nggak usah diurusin, biarin aja. Kalau gitu biar gue pakai cara gue. Balikin. Buka.
Kelas. Pagi tugas. Abraham, kejar bantu Galaksi, lo bantu gue. Angkat motor. Mas, sini taruh. Sebenernya ngapain sih? Ikutin gue ya? Enggak. Rumah gue dekat. Yaudah kita antar. Yuk. Ayo. Pelan-pelan. Masih kuat gak? Lu jadian sama dia? Nanti jangan lupa minum obat pereda nyeri sama lukanya diolesin salep antibiotik ya. Di basket diajarin cara ngobatin luka. Enggak sih. Tapi abang gue juga seneng naik motor, jadi gue sering lah ngadepin yang kayak gini. Bantuin. Tolong ini, sebentar saja. Sudah. Emang gak sakit ya, Lux? Udah biasa kok. Sama semua rasa sakit pun udah biasa. Udah, gue balik dulu ya. Makasih. Gue seneng lo di sini. Sama-sama. Lux, itu ternyata punggungmu masih berdarah. Sini gue obatin aja salim ya. Nggak usah. Gue sendiri aja. Hah? Yap. Itu kan di punggung lo ya, Lux. Gimana cara lo ngobatinnya? Ntar gue minta tolong abang gue atau nyong, gampang. Tapi kan gue masih di sini. Sini gue obatin aja. Nggak usah. Apaan sih? Sudah, biarkan saja mereka. Mending kita ngerokok dulu di luar. Ayo, sudah. Gue nggak ngerokok, anjing. Lux, gue tahu lo selalu maju paling depan kalau ada apa-apa sama anak Ganesha. Ya, meskipun gue nggak setuju sama cara yang lo pilih. Tapi gue tahu. Mereka semua percaya sama lo. Dan sekarang lo gak percaya sama gue. Dan lo lebih milih buat nyembunyiin luka lo. Biar gue obatin ya, Lux. Itu bukan luka berantem. Semua luka ada cerita. Terkadang bukti keberanian. Tapi lebih sering karena kebodohan. Dan gua gak tahu luka di punggung gua karena apa.
Please. Relax. Titip motor ya. Urusin. Oke? Okay? Gue sabut. Kecelakaan, Pak. Bukan berantem. Yang kamu tabrak di mana? Ada yang nuntut ganti rugi? Tunggal. Tadi ngindar mobil pas dia rem mendadak. Sumpah demi apa lo ke rumahnya? Ra! Galaksi. Atuh, jangan-jangan udah jadi pacarnya Galaksi ya? Cie, jaket siapa nih? Punya pacarnya Kejora ya? Dek, bentar deh. Jaket almamater gue ada di sini nggak? Nggak ada. Aduh. Kok jaket Galaksi ada di lu sih? Ra, lihat. Jangan ceritanya. Udah malam. Ayo pulang. Pulang yuk, pulang. Ra, udah malam banget ngantuk. Dadah. Ra, lo utang cerita ke kita. Soal apa yang lu liat kemarin, simpel buat diri sendiri ya? Gue nggak liat apa-apa kok kemarin. Kasira. Ya udah, gue keluar, Jo. Oh iya, itu jaket lu masih ada di gue. Itu mau gue bawa ke sekolah aja atau lo ngambil ke rumah nanti? Emang udah boleh ke rumah? Enggak, gue bakal bawa ke sekolah. Oke, sekolah aja. Iya, sekolah aja. Aman. Satu hal lagi. Ya. Lu pulang sekolah ada acara? Ada sih. Gue masih gak enak ngantain Galaksi. Lagian kalian ini aduh bikin pusing saja. Udah nyantai aja, gue yang tanggung jawab. Harusnya dia itu yang berterima kasih sama kita. Bukannya malah marah-marah. Jadi kan kita gak harus repot-repot gitu kan untuk sampai berantem-berantem sama... Ini apa? Siapa yang ngizinin? Waktu itu kita coba buat nelfon lu, salah sendiri lu gak angkat telepon. Hah? Mana lu? Jangan lu pikir karena gua gak angkat telepon lu bisa ngelakuin apa aja gitu. Oke, kita ngaku kita salah. Gasep! Kita gak salah.
Gak salah gimana, jelasin coba. Lo tahu kan, mereka pernah nyerbu Mona yang kena Kejora. Lo juga tahu kan, nyerbu musuh lagi sendirian, itu kerjaan pecundang. Pecundang? Lo bilang ini pecundang? Mereka melintir berita tentang kita, lo terima, dan lo bilang gue pecundang? Goblok! Lo stop lah kelakuan lo! Bisa ngundang mereka makan buta tau gak? Anak Ganesh yang mana pun mesti kena imbasnya. Lo yang goblok! Makanya sama kita, jangan ngurusin cara lo mulu! Sudah. Minta maaf dan jangan ulangi lagi. Minta maaf karena lo lebih milih nafsu lo dibanding Rafis, Pak. Gitu. Gue udah jaga harga diri lo. Sekolah kita, Rafis, Pak. Terus ini yang gue dapet. Lo semua bilang ini solidaritas tanpa batas. Lu nge-stalk gua? Enggak lah. Itu makam nyokap gue di sana. Ingat kan tadi gue bilang ada acara pulang sekolah? Ya udah gue ke sana dulu ya. Selamat ulang tahun, Mama. Halo, Tante. Selamat ulang tahun. Lux. Kalau boleh nanya, yang tadi itu makamnya siapa? Nyokap. Ternyata nyokap kita tetanggaan ya. Kalau boleh tanya, nyokap meninggal karena apa? Kanker. Tahu nggak sih, Lux? Waktu itu papa setia banget nemenin mama sampai hari-hari terakhirnya dia. Dan gue masih ingat dengan jelas banget momen dimana papa bilang kalau mama udah nggak ada. Lu beruntung punya bokap kayak gitu. Beda sama bokap gue. Lux, bokap lo mungkin nggak punya pilihan lain karena situasi. Bisa jadi beban bokap lo lebih dalam. Ya, justru karena gak pernah bisa ada di samping nyokap lo. Gue gak yakin dia sebaik itu. Dia egois, Ra. Lo kayaknya benci banget ya sama bokap lo. Lo pikir yang buat gue jadi kayak gini siapa? Jadi kayak gini tuh gimana maksudnya? Lo kok di punggung gue? Kebanyakan orang cuma lihat gue dari luarnya. Galaksi. Ketua geng Rafis, Pak. Tukang bolos, suka berantem. Mereka cuma bisa lihat hitam dan putih. Padahal banyak orang yang berada di antaranya. Ra, gue ngerti kok. Kalau lo juga ngejudge gue.
Belum. Lu nangis? Enggak kok. Gak usah bohong sama gua. Kenapa? Cuma bokap yang lo punya, Lax. Tapi lo gak ngerasa safe di rumah lo. Gimana lo mau punya masa depan yang cerah kalau gak ada yang support lo? Ini gua yang diinjek, kenapa lo yang nangis ya? Gua gak kebayang aja sih kalau ada di posisi lo gimana. Gua gak butuh dikasihanin. Cuma butuh didengar. Pokoknya, mulai hari ini, kalau kamu butuh cerita, aku siap buat dengerin cerita kamu. Ini kok tiba-tiba ngomong aku kamu ya? Gue kebawa perasaan. Lu punya perasaan ke gua? Bukan perasaan yang gitu maksudnya, tapi... Gimana ya, gue kan tadinya sebel sama lo, terus... Terus jadi punya perasaan ke gue, gitu kan? Iya, Pak, ya. Aku nanti kesana ya, Pak. Ya, Lax, gue dipanggil bokap gue. Bentar deh. Bukannya lo bilang ke gue kalau bokap lo lagi di Medan sampai 2 bulan ke depan, ya? Udah balik deh. Udah, bawel. Bye. Jaket lo, udah gue benerin. Maksudnya jaket aku? Pelatihan tidur aja. Kok panik gitu mukanya? Padahal enggak. Nafas, tenang. Yaudah, aku balik ke kelas dulu. Kamu ketahuan bawa tas aja nih. Udah pasti kehukum. Harus gimana dong? Gimana? Tarik. Aman. Cepetan. Hei! Ngapain kamu? Masuk! Kamu udah sering kesini? Lumayan. Kalau lagi pengen sendiri, baca buku, kadang-kadang tidur. Tunggu. Tadi aku nggak salah dengar. Buku? Iya. Kamu baca buku? Emang nggak boleh? Ya nggak apa-apa sih. Tapi kayak galaksi gitu. Terus buku, galaksi, baca buku gitu kayak... Aneh gak sih? Ya aku tahu nilai aku jelek. Tapi bukan berarti aku bego dong. Cuman suka bolos. Terus gak
gak pengen diperbaikin gitu. Ya, hidup kayak orang-orang normal. Normal tuh apa sih? Dibuatin sarapan sama ibu setiap pagi. Cium tangan papa sebelum pergi sekolah. Atau punya pacar. Pergi ke sekolah bareng. Belajar bareng. Ketawa bareng. Aku gak mungkin kayak gitu. Kan kamu tahu. Keluarga aku sama anak Raffi supaya yang lain gak ada yang benar. Mungkin sih. Ya, kalau kamu ngejar yang lain. Contohnya belajar biar nilai kamu bagus. Siapa sih yang peduli nilai aku bagus? Aku. Aku peduli. Jadi kamu mau nilai aku bagus? Kamu sendiri mau gak nilai kamu bagus? Kamu mau gak nemenin aku belajar supaya nilai aku bagus? Kamu mau gak berubah jadi lebih baik? Jadi normal? Jadi kamu mau nemenin aku jadi normal? Nemenin aku belajar, ke sekolah bareng, ketawa bareng, buat kita lebih baik? Iya, nanti di jalan. Kamu senyum-senyum gitu. Gak nyangka aja hari ini punya pacar. Emang kita udah pacaran ya? Bukannya di rooftop udah jelas? Biasanya sebelum jadian itu ada nembak atau nyatain perasaan gitu, kayak maukah kamu menjadi pacarku, Kejora, ayo dia. Emang harus. Soalnya aku nggak tahu dan Sinyong nggak pernah. Oke. Oke. Kejora, ayo dia. Kamu mau nggak jadi pacar? Mau. 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 Ketika engkau bercerita, aku masuk. Ya. Tahan senyuman.
seperti zaman. Ku hanya terpesona. Ku ingin bersamamu. Menyelami rasamu. Apa mungkin untukku? Jantungku berdebar kencang karenamu. Ingin segera ku arungi hatimu. Habiskan waktu berdua denganmu. Inilah isi hatiku untukmu cintaku. Pulang. Ketika engkau bercerita, tak bisa ku tahan senyuman. Dunia melambat seperti zaman. Ku hanya terpesona. Ku ingin bersamamu. Menyelami rasamu. Gue mau ingetin seleksi provinsi itu udah minggu depan ya. Siap. Lu ngapain sih bawa jaket itu, Ra? Lu gak cocok pakai jaket itu. Tempat lu itu bukan sama mereka, Ra. Bukan di atas motor, bukan juga di jalanan. Tempat lu di sini, Ra. Jangan sampai lu sia-siain semuanya demi cowok kayak gitu. I want you, Ra. Cepat atau lambat, lu bakal nyesel. Hai. Hai. Ngomong apa dia? Kamu diangkat dulu. Ntar aja. By the way, kalian tuh masih sering ngumpul gak sih? Sama Rafispa. Ya? Ya. Aku sempat ribut gede sama Jordan. Masalah apa? Ya adalah, biar yang ada di Rafispa jadi urusan Rafispa. Wow. Oke. Okay. Sesakral itu ya berarti. Kita tuh kayak keluarga. Saling bagi beban. Dan di situ, satu-satu tempat di mana aku didengar. Aku juga dengerin kamu. Jangan lupa. Ya, walaupun telat dan pakai ribut-ribut dulu. Kasih ya. Udah mau ada dalam hidup aku. Aku juga makasih. Kamu udah mau berubah, mau belajar. Terus sekarang jadi lebih baik. Yang berubah jadi dinosaurus. Yang lapar karena dari tadi nggak makan, cuma belajar doang. Otak pengen meledak, sini gak? Sini gak? Jangan makan aku! Tidak!
Aduh, anjing, siapa sih yang ngaruh kulkas di sini? Papa sih, Kak. Udah lama juga di situ. Hai. Hai. Lagi main dinosaurus ya? Iya. Silakan dilanjutin. Kamu perhatiin adik kamu akhir-akhir ini. Bukannya dia sekarang jadi rajin belajar, Pak? Aku suka ngintip ke kamarnya. Harusnya bagus dong, Pak. Obat, jangan sampai lupa. Kamu juga. Percaya gitu aja sama adik kamu. Bisa jadi ya, dia pura-pura baik karena pengen sesuatu. Oh. Dia pura-pura baik karena ngelakuin kesalahan fatal. Supaya kita nggak tega hukum dia kalau ketahuan nanti. Pokoknya kamu awasin dia. Apapun yang kamu dapat, kamu lapor ke papa. Nanti kita bahas lagi apapun yang... Gak usah repot-repot. Eh, Lux. Bukannya lu tadi... Kalau papa pengen tetap aku berandal, ya udah, aku lakuin. Bukan gitu maksud papa, Lux. Apa maksudnya? Gua berubah, nggak bakal percaya kan? Karena gua buruk di mata kalian. Galaksi Aldebaran gak mungkin jadi orang yang benar. Itu kan yang kalian pikirin? Jaga adik kamu. Iya, Pak. Sebenarnya lo ini masih peduli apa tidak sama Rafis, Pak? Gunanya gitu sih. Ya telepon kita tidak pernah lo angkat. Balas chat juga lama sekali. Apalagi ngumpul di Warjok. Sudah tidak pernah, toh. Gue punya feeling emang lo pengen cabut dari Rafis, Pak. Apa sih, Nyong? Gini, Lax. Lo mau cabut dari Rafis, Pak? Atau lo mau tetap ada sama kita? Itu pilihan lo. Lo tetap akan jadi teman gue, teman kita, keluarga gue, Lax. Tapi satu hal yang gue minta dari lo. Tolong lo pastiin soal posisi lo di Rafis, Pak. Karena seingat gue, lo masih pemimpin kita, kan? Ya sudah. Lo pikir-pikir yang dalam, ya. Apapun keputusan lo, gue hormat. Tapi jangan gantungin Rafis pas seperti ini. Bangsat lo! Yang
Jok. 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 Hei. Lu bilang ke ketua pengecut lu itu. Gua tunggu lu semua. Bawa semua pasukan monyet lu itu. Bangsat lu anjing. Jok. Pak, tolong Pak. Halo, halo, Laks, tolong Laks, Nyong disikat di lembu merah dekat rumah lo, Laks. Nyong, Sat, Sat, temen gue mana? Nyong, Sat. Sini liat gue, liat gue. Bentar lagi, Sam. Bentar lagi, Sam. Bentar lagi. Pak, cepetan, Pak. Tahan, tahan. Hei, 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 bangun! Cepetan! Nyong, gue. Bantuin dong! Angkat! Angkat! Jom! 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 Kalian tunggu di luar aja. Apa ada keluarganya sini? Ada keluarganya? Tolong hubungi keluarganya ya. Masih mau diem aja? Lihat Nyong diginiin. Hmm? Masih mau bersikap cemen? Woi, udah. Woi, udah. Apa? Udah lu nggak ngeliat Nyong tadi? Hah? Lu nggak ngeliat Nyong tadi? Lu masih mau ribut di sini? Iya. Gak ada gunanya lu mau ribut-ribut, ayo sini. Iya. Nyong kayak gini gara-gara dia nggak tegas. Dia nggak nunjukin siapa itu Rafis. Lo ngerti nggak? Woi, aku tak sama. Kalau ribut di sini selesai gak masalah. Gue yang salah. Gara-gara gue diam. Nyong yang kena. Maafin gua. Gua juga. Kita ngapain sekarang? Kita semua tahu harus ngapain. Jing. Davis Pa! Suara jelas tanpa batas!
benci lo. Nama perwakilan dari sekolah kita untuk seleksi paskibraka nasional. Yang pertama, Muhammad Paki. Siap. Kemudian, Muafail Fajar. Siap. Dan yang ketiga, Pitang Raini. Siap. Masuk ya, Kak? Kan kemarin nama gue udah kepilih lolos seleksi. Itu sudah keputusan bersama. Tolong dihargain ya. Ya, gue pengen tahu aja. Di antara yang lain, gue lo yang paling sedikit bikin masalah. Ra, kita itu pakai standar penilaian kita. Bukan pakai standar penilaian lo. Masa cuma gara-gara gak bawa topi sekali doang sih, Kak? Ada lo yang absen latihan 4 kali lolos. Ngibarin bendera kebalik, ada juga yang lolos. Standar penilaian lo itu apa? Apa gara-gara gue jalan sama Galaksi? Ra, denger ya baik-baik. Lo itu gak cocok di paskib. Lo itu cocoknya pakai jaket Rafispa dan ikut tawuran sama mereka. Apa? Coba ngomong lagi. Siapa lo nyuruh-nyuruh gue? Yuk. Ini urusan aku, Laksa. Ayo, Laksa. Denger gak? Bukan urusan lo. Urusan lo itu tawuran bareng Rafispa. Ngerti? Stop! Udah. Ra. Woi, mau kemana lu? Ra. Ra, kok marah sama aku sih? Kamu lihat sendiri kan kelakuan dia. Dia udah gak adil sama kamu. Ya terus menurut kamu adil itu gimana, Lax? Mukulin orang itu adil. Mukulin Robert anak kencana itu adil menurut kamu? Yong dipukul dari belakang tengah-tengah malam sampai masuk rumah sakit. Terus aku harus diem aja gitu. Ya terus tawuran. Ngabisin anak Avegar supaya Nyong sembuh. Nyong itu saudara. Keluarga aku. Dia selalu ada buat aku. Aku kenal dia jauh lebih lama dibanding sama kamu. Terus? Mereka lebih penting daripada janji kamu ke aku. Lax. Itu janji kamu buat diri kamu sendiri loh, Lax. Bentar. Kamu tuh pengennya apa sih? Buat aku jadi orang yang benar? Atau misahin aku dari Rafispa? Atau pengen jadi kayak orang-orang nih? Yang hidupnya baik-baik aja, gak ada masalah, ngerendahin semua orang yang punya prestasi? Gitu. Salah ya aku berharap sama kamu. Emang kamu tuh gak bisa berubah, Lax. Kamu pikir kok pengen hidup kayak gini? Aku senang gitu. Setiap kali pulang selalu ada rasa takut. Nyong mau ibu diselingkuhin,
Jordan senang gitu. Jadi anak yang gak diinginkan. Septian mau. Jadi anak mantan Nabi. Kami di Rafispa semuanya sama. Keluarga kami gak bisa diharapin jadi keluarga. Kita mau berubah. Tapi di saat kita coba, orang-orang kayak kamu nih cuma bisa ngeinjek, ngehina, ngecaci kita. Dan pas kita lawan, kita jadi sampah di mata kalian. Aku pikir kamu ngerti. Aku pikir kamu beda. Ternyata aku salah. Papa udah teleponan sama Pak Dandang. Duduk. Hampir aja Papa percaya sama drama kamu kemarin. Belaga rajin belajar. Ternyata. Emang pengen berubah? Bagus kalau kamu pengen berubah. Biar Papa bantu. Mulai besok, kamu tinggal sama Om Tejo di Surabaya. Kamu pindah sekolah. Gak bisa dong, Pak. Sekolahku di sini, teman-temanku di sini. Justru teman-teman kamu itu biang masalahnya. Bukan, Pak. Masalahnya keluarga ini. Masalahnya Papa sejak Mama meninggal, Papa... Jangan bikin Papa kasar lagi sama kamu. Kamu pikir kamu hidup karena keringat siapa? Kerja keras siapa? Apa susahnya kamu nunjukin balas budi sama orang yang udah ngorbanin segala sesuatu untuk kamu? Sekali ini aja kamu nurut sama Papa. Selama ini aku nurut sama Papa. Masih kurang nurut. Mungkin kurang. Tambahin. Ambil, Pak. Apa boleh lakuin apa aja. Tapi jangan pernah pisahin aku dari Rafispa. Keluarga aku.
apa? Ada apa, sayang? Papa kapan pulang? Kamu kan tahu, masih sebulan lagi. Aku tak cari salah benar. Yang terjadi sudah terjadi. Aku putus, Pak. Lihatlah akibat ulahmu. Rasa pun mati bersamamu. Tapi satu kau lupa, cinta yang mampu menolongmu. Perlu jelaskan alasan apapun, karena fakta tak butuhkan opini. Lux. Papa minta maaf, nak. Papa gagal nunjukin rasa sayang Papa ke kamu. Papa, Mama kasih kamu nama Galaksi Aldebaran karena sebesar itu harapan Papa Mama untuk masa depan kamu. Tapi kamu memang galaksi. Semesta yang terlalu luas untuk bisa Papa pahami. Papa nggak sekuat Mama, nak. Yang bisa sabar memahami kamu. Cintai kamu. Mungkin karena kita terlalu sama. Silakan kamu pergi. Jadi diri kamu sendiri. Kalau nanti hidup kamu susah, kamu pulang. Papa akan selalu di sini untuk kamu. Lu tahu, Lux.
ada berapa banyak utang keluarga kita buat biayain mama? Banyak, Lux. Gua tahu papa nggak kayak mama yang sabar, mau ngedengerin. Papa memang keras, otoriter. Tapi bukan berarti dia nggak sayang sama kita sebagai anak. Papa kerjanya gila, Lux. Dia banting tulang, dia kesana kesini cari duit buat kita semua. Sampai semua utang keluarga kita buat biayain mama sakit, itu lunas. Papa itu cuma pengen satu dari lo. Lo jangan sia-siain sekolah. Gue kayak gini bukan berarti gue setuju sama kerasnya papa sama lo. Tapi terkadang kita sebagai anak harus paham situasi dan kondisi orang tua. Gua ngerti, Kak. Ini pasti gara-gara sop kambing nih. Gara-gara aku, Kak. Lu ngomong apa sih, Lak? Udahlah. Maafin aku ya, Pak. Salah. Harusnya papa yang minta maaf. Nah, maukan kamu maafin papa? Ya. Sop kambingnya juga salah, tapi dia nggak bisa minta maaf. Kapan ya terakhir kali kita makan sop kambing sama-sama? Dia aja Husein, Pak. Satu bulan sebelum mama sakit. Pas ulang tahun aku. Itu pertama kali papa beliin aku motor. Aku inget tuh. Itu besokannya tuh motor lu dorong. Lu gak paham tuh motor ada bensin apa enggak ya kan? Namanya juga baru. Harus lu kasih tau gua, jangan diketawain doang dong. Iya, gua kasih tahu cuman ini gimana. Abang hebat banget lu. Tadi tidak terapa, dok. Oke, siap ya. Siap, Kak Lesa. Lesa masuk.
Lanjut MJP. Pak, maaf, Pak. Cek respon. Makasih ya, kalian semua datang. Tapi Kejora, Galaksi minta tolong, besok pengen ketemu berdua sama kamu. Ya karena sekarang waktunya belum tepat saja. Bisa? Thank you, Yanyo. Papa. Aku janji aku akan berubah. Aku gak akan berantem lagi. Sama Vegar. Mereka minta kita datang ke tempat lo kabur sama Kejora waktu itu. Suruh anak-anak kumpul di Warjok. Lux. Lo beneran mau berubah kan? Sekarang saatnya. Lo berubah buat diri lo sendiri. Galaksi di mana sih? Lama banget nggak datang-datang. Sep. Apaan sih, sabar kali. Pokoknya lu inget ya, gua nggak mau kita ngelangkain Galaksi kayak kemarin lagi. Sampai juga lo di sini. Mana pasukan monyet lo? Jora mana? Lux! Jora! Galaksi! Urusan kita belum kelar.
Kelar, Robert. Lu udah kalah. Lu mau apa lagi sih? Gua cuma mau Rafis, Pak, sujud. Semua tanggung jawab gua. Jadi terserah lu mau ngapain, tapi habis itu jangan pernah ganggu anak-anak Anesha lagi. Emang segampang itu? Lu kira gua anak TK? Bisa bacot. Buktiin aja. Mana pasukan monyet lu? Hah? Panggil dong. Weh, panggil. Stop! Jatah gua itu. Mana? Hah? Pasukan lo yang monyet-monyet itu mana? Rafis, Pak. Solidaritas mana lo? Masih berdiri. Eh, sini. Biar puas. Satu delapan. Onjok, ayo langsung. Hah? Ayo! Anjing, hei, klaksi, tonjok! Cukup. Gua mau semua berhenti di sini. Ini yang terakhir. Ya, tapi kamu nekat banget, Lux. Ya, tahu. Ini yang terakhir. Janji. Janji, beneran. Janji. Gak boleh berantem lagi. Iya. Janji. Iya. Mati nih. Cing! Omber! Lux. Wah, Lux. Lux, lo gila, Lux. Lo datang ke sini sendirian dan gak bawa kita lagi. Gue gak terima lo diginiin, Lux. Udah, Dan. Stop. Ya, kalau mau lapor polisi lah. Gak kelar kalau kayak gini terus. Lo kalau gak ngerti, mending lo gak usah ngomong. Cukup. Gue juga gak pengen kayak gini. Tapi gue lebih gak pengen kayak gini-gini terus sampai tua. Udah, aman. Aman. Serius? Iya. Gua udah buat janji di makam bokap gua. Gak bakal berantem lagi. Menang lawan Avegar gak bakal buat kita jadi apa-apa. Nyong. Lu gak pengen buat nyokap lu bangga sama lo? Buat bokap lo nyesel karena lo jadi orang yang sukses. Dan
tunjukin bokap lu dia salah karena nggak akuin lu. Tunjukin ke tetangga-tetangga lu yang baik bacot itu, kalau anak mantan napi hidupnya bisa lebih baik daripada mereka. Tapi kalau kalian pengen tetap di jalan, posisi gue di Rafispa udah enggak. Kagak lah. Lo itu pemimpin kita. Kita semua setia sama lo. Kalau lo pengen kita berubah, emang udah waktunya lah. Rafispa tumbuh. Kita akan ikutin apapun mau lo. Kita semua di sini bakal ikutin perintah lo, Lax. Kita udah sering menang di jalanan. Sekarang waktu yang menang di masa depan. Dan itu perintah. Jangan dibantah. Rafispa! Solidaritas tanpa batas! Sira. Tapi aku butuh kamu. Seperti tupai yang melompat, pasti akan jatuh. Tembok pertahananku rubuh. Mengapa senyummu terus mereka? Bukankah bebanmu begitu berat? Bila aku di posisimu, ku tak akan bisa. Ku tersenyum dan menjawab, kau tak sekuat sesakit aku. Kita hidup di dunia, paham betul tentang perasaan. Dalam gelap sendirian, menanti untuk ditemukan.
mungkin ini memang ahliku, suka menipu, beribu cara sembunyikan sendu. Seperti tupai yang melompat, pasti akan jatuh.